pasti DPP melalui badan hukum dan advokasi akan melakukan upaya-upaya hukum agar Kongres luar biasa yang telah diselenggarakan kemarin oleh kelompok mereka untuk kiranya tidak menjadi legal dalam keputusan pemerintah, dan pemerintah konsisten untuk hanya mengakui Partai Demokrat hasil Kongres kelima bulan Maret 2020 kemarin, di mana AHY dan anggaran dasar serta anggaran rumah tangganya telah diputuskan dan disahkan oleh Kementerian Hukum dan HAM. Mudah sekali meninggalkan kita ketika saat kita sedang naik, mereka kembali seolah-olah mencintai Partai Demokrat. Seolah-olah, saya ulangi, seolah-olah mencintai. Katanya saudara Muldoko itu mencintai Partai Demokrat. Katanya ada yang mengatakan mencintai itu tidak harus memiliki. Yang jelas, KSP Muldoko tidak mencintai tapi ingin memiliki Partai Demokrat.